Play Champion, berjumpa lagi bersama dengan saya Natalia Haman di UEFA Europa League. Dan pastinya Natalia tidak pernah sendiri, karena ada selalu ada Mas Ben Hatsitorus. Halo Mas Ben, masih halo, membahas pertandingan selanjutnya ya. Kita akan melihat pertandingan antara Napoli versus Legia Warsawa. Nah, kalau misal dilihat dari pertandingan ini, kita kan bisa tahu juga nih, Napoli sebagai tuan rumah ya kan. Sebagai tuan rumah, apakah ini bisa disebut chance juga sebagai tuan rumah untuk dapat memenangkan pertandingan kali ini ya? Di Napoli ya? Iya, betul sekali. Dan Poli ya? Iya. Ketika mereka mendapatkan pelatih baru setelah pengganti dari Gennaro Gattuso, dan hadir sebenarnya Allenatore muka lama, tapi akan menerima nama besar Napoli sebagai dari tim Napoli ya. Nah, tadi juga pengen bertanya dari sistem dari tim Legia. Nah, tapi untuk pertanyaannya kita hold dulu, jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Champion TV. Ya, Champion masih bersama kami pastinya. Kalau tadi kita sudah bicara dari sisi Napoli ya, tim dari Napoli. Sekarang Natalie mau bertanya nih dari sisi Legia Warsawa nih. Kalau dari catatan Natalie sendiri, sebenarnya dari 4 tim yang ada di grup ini, sebenarnya justru Legia sendiri sangat luar biasa ya, dengan dua kesempatan bagi Napoli untuk bisa dan sebenarnya kalau misalnya dilihat nih ya, bukannya Natali berkepihakan ke Napoli juga nih ya kan, tapi kalau dilihat dari track recordnya sendiri, Napoli baru aja menelan satu kekalahan dari 10 pertandingan di semua kompetisi sepanjang musim ini. Itu pertanyaan Natali nih, tapi pertanyaannya dijawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. So Champion, jangan kemana-mana karena akan dijawab oleh Mas Ben setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Champion TV. We'll be right back.